Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya kita pengen durian, Kang. Tadinya kita tuh kesana beli es durian, tapi kok kosong, Kang. Ternyata udah pindah ke sini, Kang. Jadi sore hari ini kita berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Pasar Batang Brebes. Dulu kan kita pernah makan yang namanya es mabuk durian di sebelah sana. Ternyata sekarang pindah di sebelah timurnya, depan Segar Rakyat. Kalau dulu kan cuma es durian ya. Sekarang kok banyak durian-durian di sini, Nok ya? Mas Yuda, jangan dipegang-pegang, nanti geludung. Jadi kita mengajak Mas Yuda, Nok Eti, Nok Devi, ada Mintan, kita gerbek. Nok, segera masuk ke dalam, Nok, kita, Nok ya. Mas Yuda, cepat Mas Yuda, kita makan-makan mabuk durian, es mabuk durian. Kita mau makan durian sekeluarga. Cuma kita bingung, dulu tuh kita makan durian di sana loh, es durian di sana. Yeah. Ini pindahnya dari sana sama yang rasanya enak itu Om. Iya. Ternyata sama, masnya sama Mas ini. Ternyata ini pindah sejak kapan Mas ini, Mas? Sudah 4 bulanan. Oh, 4 bulanan. Yeah. Jadi kenapa lebih pindah ke sini? Karena parkirnya di sini luas ya, Mas ya? Iya. Request dari para pelanggan. Iya, nyaman ya. Kurang nyaman dari segi parkir. Kalau di sini alhamdulillah lebih luas. Oke. Okay. Oh, ini Mas ya? Iya. Ada es durian gula aren. Harganya sama ya? Oh, es durian gula aren 15.000, es durian susu 15, es cendol durian. Ini ada packing durian naga juga 20. Ada apa ini? Es cendol durian juga. Ada itu yang tradisional ya, Kak. Tukang original. Berarti pakainya bukan cendol. Daging durian tapi masih bentuk durian. Iya. Masih berbiji. Menunya macam-macam banget ya. Kira-kira kita coba yang mana? Variasi. Intan mau yang mana, Intan? Kita pesen yang spesial di sini apa, Nok ya? Yang paling enak pokoknya di sini ya. Beda-beda toh. Jadi nanti kalau mama kaya punya Yuda, di situ punya Yuda ya. Oh, jadi ini bukanya jam berapa, Mas? Oh, ada ini jam 10 sampai jam 21 ya? Di sini juga nyediain durian asli loh, Mas. Durian yang masih utuh, durian itu banyak. Oh, iya, Nok. Kalau dulu kan di sana kayaknya durian plastik ya, Mas ya. Sekarang durian asli di sini, Nok ya. Itu. Iya. Jadi beda-beda kayaknya. Itu duriannya itu rada panjang itu bentuknya. Kalau ini durian kecil ini beda ya. Nok, gimana kalau nanti habis minum es, kita juga cicipin duriannya, Nok ya? Jadi mabok kok, kan? Mabok durian. Jadi ini ternyata yang tepatnya di sebelah barat ya, Mas ya. Sekarang udah pindah ke sini, lebih luas parkirnya, tempatnya lebih nyaman, lebih nyantai. Dan alhamdulillah sekarang lebih ramai, Mas ya. Banyak pembeli sekarang. Kita sore hari ini pesan yang cendol. Jadi ini yang sudah jadi ini apa, Mas? Yang pertama ini, Mas? Pinggi durian. Pinggi durian ya? Ya. Ini berapa ini, Mas, harganya? 20. 20.000. Berapa kali jenengan ya, ini? Ini yang cendol dulu sempat kita makan ya, Mas ya? Iya. Kalau ini harganya berapa, Mas? Masih sama, 15. Masih sama 15.000, murah meriah. Dan duriannya asli ya, Mas ya? Asli, bukan atum, bukan palsu. Bukan pakai apa itu kan ada yang perasa durian gitu ya, Mas ya? Enggak, ini enggak. Asli ini. 15.000, banyak banget, seger ya. Dimakan sojok pas panas, pas hujan, enak semua ya, Mas ya? Iya. Nah, kalau yang ini apa, Mas? Ini yang menu yang terbaru. Menu yang terbaru namanya apa, Mas? Cendol durian super original. Cendol durian super original. Jadi ya, duriannya itu langsung dikupas ya, Mas ya? Iya. Lihat tuh, pasti pada ngiler. Yang ini berapa, Mas, dibanderol, Mas? 25. 25.000 rupiah. Durenya masih seger gitu ya. Setelah itu kasih apa ini, Mas? Cendol. Pilih ya, Pak. Mantap, pasti seger ini. Kalau dulu kan variannya cuma sedikit ya, Mas ya? Iya. Sekarang variannya lebih banyak. Jadi buat ganti, buat penonton ya, yang lagi jalan-jalan sama keluarga ataupun jalan-jalan sama pacar, silakan bisa mampir ke sini di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Pasar Batang Brebes, tepatnya di depan Segar Rakyat. Masakan ya, Padang, Mas ya. Iya. Mantep banget tuh.
Stingiler. Waduh, pesanannya sudah datang. Ini buat Mbak Nenji. Ini Bapak. Itu buat kamu. Kamu belum. Kamu pesan ada yang spesial, pesan dua lagi, Mas. Iya. Yang enak, Mas. Mas Yuda sama Mbak Intan gak kebagian. Itu tiga buat Bapak, buat Mama sama Mbak Devi. Ini kok bajunya Mbak Intan ya? Ini sama Mama. Yuda gak ada. Itu udah dipesenin tau. Bapaknya kelupaan tadi. Lah ini Mas Yuda pesenannya udah datang sama Mbak Intan yang tadi gak kebagian. Wow, ini mantap. Om sudah gak sabar, Om. Oh iya, Kang. Belum baca doa, jangan diminum dulu. Jadi kita tuh pesennya beda-beda ya, Kang ya. Betul. Jadi ini karena takutnya belum hafal menunya, jadi baca ya, Kang, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya, ini Kang, pinggi durian aja, Kang. Harganya itu Rp20.000. Tuh. Nah, ini double durian ini ya, Kang ya? Aku mau makan. Iya, ini Rp25.000. Es cendol durian super original. Iya. Nah ini, yang ini yang mana ya? Ini ya, yang 15.000. Oh, sudah susu ya? Iya, 15.000. Ini juga 15.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pesenan sudah datang, Nog ya? Paling istimewa, Kang. Paling istimewa yang? Bumbunya langsung lotok sudah. Betul. Jadi nggak itu ya, Kang? Nggak kaleng-kaleng. Asli udah bermanis durian. Betul, betul. Karena kan sudah pernah cobain es di sini, Kang. Waduh, no Eti tuh durinya berbuat. Iya. Makin kaya apa? Kita punya makin kaya, Pak. Makin kaya apa? Makin durian. Bapak no Eti, disebut dulu, Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, suapan pertama. Pasti segernya nampol ya, no ya. Manis banget, Kan. Manis banget ya, seger banget ya. Cendolnya no, yang di bawah no, cendolnya no. Wah, ini yang punya ini Mbak Devi nih. Waduh. Ini duriannya nih. Waduh, gimana deh? Sekedar deh, Pak. Mas Yuda malah punya mamanya dimakan. malah berebut. Jadi suasana sore hari ini di sini buat santai, buat keluarga itu enak banget ya, Nok. Tempatnya luas. Bisa sambil melihat pemandangan di sini ramai banget. Kenapa, Bentan? Kemanis ya? Banget ya. Jadi ini perpaduan antara cendol dan durian ya, Kang ya? Betul. Dan santan. Waduh, cendolnya no, harus dicoba no, cendolnya no. Seger banget ya. Nomor satu ini, Kang. Betul. Jadi Kang tuh ngerasain es di sini tuh gulanya bener-bener asli, Kang. Betul. Bukan gula-gula buatan, Kang. Karena kerasa kalau gula buatan tuh beda, Kang. Dan ini juga tagline-nya di sini, Nok. Rasa duriannya asli orang Apusi. Kenapa, Mas? Susu naga. Susu buah naga kok susu naga? Duriannya benar-benar mantep. Mantep pokoknya ya. Wow. Jadi keluarga saya itu ternyata senang durian semuanya, Nok, itu ya. Mbak Devi, Mas Yuda, bagaimana? Ya. Mas Yuda suka yang ada buah-buah naganya gitu ya, Mas Yuda ya? Mantap, anak-anak kecil juga suka. Mbak Devi tuh, wow, durian yang dicampur sama buah naga. Mantap, Devi ya? Wow, Mbak Devi tuh bener-bener seger. Wah, Noe itu udah ngabisin yang double durian asli tuh. Yang karena durian dibuka, anak-anak. Langsung jadi, dibuka. Giliran akan mencoba yang cendol durian ini, Kang. Cendol durian. Iya, jadi ini dibanderol cuma Rp15.000 ya, Kang ya. Wah, pasti seneng nih. Jadi selain bisa makan di tempat, ini ternyata juga bisa pakai GoFood, Nok. Ya Allah, nikmat banget ya, Nok ya. Wow, tidak banyak suara nih karena semua menikmati ya, Noeti ya.
jadi kan di situ duriannya berbagai durian pilihan. Betul. Manis banget. Waduh, masih udah. Senangnya sepatu. Wow, ternyata di sini banyak durian. Kenapa nak? Mas. Kenapa nak? Kenapa nak? Oh, beli duriannya boleh mas. Itu jual enggak mas? Jual. Tapi itu manis enggak mas? Soalnya kamu ini pernah beli ya mas durian di sana tuh, di sana lah pokoknya. Itu rasanya enggak enak, pahit, terus kayak kepedesan gitu. Kalau di sini, kalau enggak manis, jangan dibeli. Oh, kalau enggak manis, garansinya. Jangan dibeli. Uang kembali gitu mas. Uang kembali. Oh, itu juga itu kan? Orang manis aja ditunggu. Oh iya, beli durian di sini 100% bergaransi manis ya. Coba mas minta satu buat makan kayak apa? Kamu belum kenyang nok? Masih belum puas nok? Sampai mabok ya nok ya? Di mabok durian ya nok ya? Sampai mabok. Itu masnya mau buka. Oh, jadi harganya ini dari berapa sampai berapa ini mas? Ada yang 35. Ini yang kayak gini berapa yang segini? 50. Oh 50 ya. Paling murah itu 35.000 berarti mas ya? Tergantung besar kecil dan kualitasnya. Yo, kita buka yang ini mas. Kita akan buktikan bersama-sama ini durian di Mabok Durian Brebes, apakah rasa duriannya ini benar-benar orang apusi? Wow, karena Noeti penasaran nih ya. Biasanya kalau kita beli di tempat-tempat lain kan, wah ternyata setelah dibawa pulang dibuka rasanya pahit, lesdrek. Wah, durian mana ini mas? Ini Palembang. Oh, durian Palembang. Tuh, sudah dikupasin sama masnya tuh. Wow, mantap. Itu harga berapa tadi? 35.000. Yang ini yang 50.000, Nok. Durian dari Palembang itu ya. Yuh. Kita nikmati, Nok. Dari Medan, Nok. Wow, alhamdulillah nih tinggal kita akan segera nikmati nih. Wow. Waduh, langsung Mas sudah berebut ini. Mas langsung nyocol aja mas. Nanti dulu. Waduh, berebut durian di Mabuk Durian nih. Wah. Wow. Setelah tadi kita menikmati esnya, habis semuanya sekarang tinggal menikmati duriannya tuh. Wow. Sobat Neti, Mbak Devi cicipin dulu langsung. Manis. Nilai rumah Devi. Selain manis itu juga masir ya kan ya? Manis banget kan? Manis banget kan katanya. Berbeda sama dulu, itu kan beli di sana kan? Asli duriannya dong ya? Manis di sini kan? Wah, Mbak Devi, coba nyicipin Mbak Devi. Bener-bener duriannya asli ya, orang ngapusi rasanya ya. Manis, enak. Manis ya. Dijamin kenyang sore hari ini. Grebek warung es Mabok Durian, tidak hanya menikmati es tapi menikmati duriannya, nok ya. Durian ini kita bisa mabok ini ya, Mabok Durian. Mas rasanya, ini kayaknya kita satu kurang nih kayaknya buat sekeluarga kan. Satu lagi mas. Waduh, satu lagi nok. Kayaknya anak-anak masih kurang nih kan. Satu lagi nok. Pesan satu lagi yang agak kecil aja mas, jangan besar-besar nanti nggak habis mas. Nah itu kalau yang kecil berapa mas? Yang 35 atau yang 40? Wow. Oh yang 40.000 ini ya. Waduh mantep nih. Belah lagi, belah durian lagi. Waduh. Nambah lagi Mbak Devi ya. Sikat mas sudah. Nah ini nambah lagi nih. Lala. Ya Allah. Benar-benar mabok durian. Wah. Tuh, buka. Mantap. Ya Allah. Ya mas, 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 jangan dibawa ke sana, mas. Mas, duduk, mas. Aduh. Coba nok, coba nok, coba nok. Ini beda ya. Tadi blondongannya satu sama yang ini yang besar, ini yang kecil. Rasanya sama enggak? Ya Allah. Sama-sama manisnya, kan padahal itu kecil ya. Betul. Jadi kecil tapi manis loh ya. Itu gimana Mas? Sudah nomor nikmati durian. Ini gula aren. Iya. Mantap. Benar-benar pesta Mas Yuda. Ini 31. Bener-bener enak banget, mantep banget kan. Waduh, mas sudah sampai makannya kayak gitu. Mas juga main-main ini kan. Jadi bener-bener puas enok ya. Sekali lagi buat yang pengen makan durian puas,
makan es durian puas, datang aja di Mabok Durian, Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan Pasar Batang. Jadi selain disini jual apa? Es durian, juga apa? Menjual durian yang masih gelondongannya. Betul, rasanya juga mantap. Duriannya bener-bener nggak pusi kan? Betul. Bener-bener manis kan? Harganya juga murah. Kenapa mas? Kenapa mas? Aduh, tertusuk duri mas, tertusuk duri mas. Waduh, tinggal satu. Awas dong, nanti berdiri, nanti berdiri. Ini 31, buat kita belinya 2 tadi ya kan. Mbak Inton. Karena di sini dunia manis banget. Betul. Manis banget, soalnya anak-anak pulang. Suka semuanya bagi aku. Bapak-bapak Bang Inton baik hati, bapak aja katanya. Waduh. Kang, sore hari ini kita sekeluarga udah menikmati ini Kang, es durian di Mabok Durian ya Kang ya. Betul. Kita tadi menikmati ini Kang, duriannya yang gede-gede, yang manis-manis mantep pokoknya. Anak mah udah pada doyan ya pada rebutan tadi ya. Sampai mabok itu Mas. Mabok Kang. Oke, tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Adi bersama Kang Ika, Kang Edi, dan siapa? Mas Yuda dan Mbak Devi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet tombol. Oh, nilainya belum Kang. Oh. Iya Allah, betul sekali. Nok, kamu kan sore hari udah nikmati es Mabok Durian dan juga duriannya. Saya bakalan tanya nih pada kalian-kalian semua nih, nilainya berapa nih? 100 lebih. Karena enak banget ya. Enak enggak? Enak ya. 100 lebih ya. Mas udah mabok itu Mas udah. Mabok Durian. Mabok Durian Brebes. Rasa duriannya asli. Waduh, pamit dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.